Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. La hawla wa la quwwah illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibarallah ma'asyiral muslimah, arsyadani wa iyyakunnallah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita seluruhnya untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita tentang 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita yang ke-19 dalam bab rumah tangga. Halaman 325 dari kitab kita ini, keluar dari rumah suami tanpa seizin suami. Ini sudah kita bedah kemarin di WDN, Wisata Dakwah An-Nabawi. Kemudian kita masuk pada nomor yang ke-20. Tidak menjaga diri dan harta suami ketika suaminya sedang tidak ada di sisinya atau di rumah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sesungguhnya gaya pergaulan wanita-wanita neraka adalah mereka membuka dirinya untuk mudah diketahui, dikenal, dan dikontak. Orang-orang mudah sangat berkomunikasi padahal dia bukan mahram dengan wanita ini. Statusnya adalah istri bagi orang lain, tapi dia berkomunikasi dengan laki-laki lain. Komunikasi ala jahiliyah dulu, saat suaminya tidak ada, dia membukakan pintu untuk laki-laki asing, buat mudah berkenalan dengannya, mudah berbincang-bincang dengannya, bahkan masuk menjadi tetamu di rumah wanita ini saat suaminya tidak ada. Terjadilah zina, mulai dari zina tatapan, sampai kepada zina senyuman, sampai kepada zina sentuhan telapak tangan, sampai kepada zina kasar, yaitu berhubungan intim suami istri, seperti suami istri. Itu dulu, tapi sekarang jauh lebih tidak terkendali, lebih liar. Dengan berselancar di dunia maya, dia mulai FB-an dengan laki-laki lain, dia berta'aruf, berkenalan, lalu curhat-curhatan, sampai kepada tumpahan hati dan tumpahan rasa dengan laki-laki asing, dengan laki orang, dengan suami orang, sampai kepada janjian di satu tempat untuk ketemuan, sampai kepada deal-dealan di sebuah hotel untuk bermesuman dan berzina. Ma'adzanallah, tidak sedikit wanita-wanita terhormat yang akhirnya tergelincir dalam zina yang seperti ini. Wahai ibu-ibu yang kami muliakan, tentu orang-orang yang beriman, saddud dzari'ah lebih dia utamakan. Orang-orang beriman, wanita-wanita beriman, saddud dzari'ah atau saddud dzari'ah, apapun yang kira-kira bisa membuat dia tergelincir, dia akan tutup pintunya awal-awal. Lebih baik dia tidak punya FB dan tidak bergabung di FB manapun, daripada dia harus dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh banyak lelaki yang akhirnya menyapanya, say hello, say hi, atau dia mungkin mengucapkan awal-awalnya dengan bahasa Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada tampilan foto profil daripada wanita ini bercadar. Nanti ada yang kenalan dengan bahasa-bahasa Islami di awalnya. Diawali dengan bahasa-bahasa dakwah, kepentingan-kepentingan agama, bicara masalah FPI, bicara masalah Habib Rizik, bicara masalah GNPF, bicara masalah perkembangan jihad akhir zaman ini dan segala macamnya. Lalu lama-lama masuk dalam wilayah-wilayah abu-abu. Setan sangat mahir di dalam memasukkan racun berbisanya di akhir zaman ini. Maka lebih aman, lebih selamat untuk tidak berselancar di dunia maya bagi wanita-wanita terhormat. Wanita beriman, dia tidak akan mau memaparkan dan
membeberkan keberadaan dirinya, status dirinya, status keluarganya kepada orang lain di dunia maya melalui internet dan sebagainya. Ini lebih terhormat, ini lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku beritakan tentang wanita-wanita yang akan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau? Mereka-mereka adalah yang nomor empatnya, sangat pandai menjaga dirinya dan kehormatannya saat suaminya tidak ada. Asma datang kepada Rasulullah, ya Rasul, kayaknya tidak adil. Laki-laki punya peluang amal soleh yang berlipat kali ganda pahalanya, sementara kami mengeram dan mengendap di rumah. Kami ingin dapat kesetaraan amal dan pahala yang berlipat seperti laki-laki dapatkan. Apa kata Rasulullah? Mau? Mau ya Rasul. Simple. Kalian tetap di rumah, semua pahala laki kalian mengalir pada kalian. Syaratnya satu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua, tiga, dan yang nomor empat, saya katakan nomor empat karena satu, dua, tiga saya sudah sampaikan berulang-ulang. Yang nomor empat ini adalah ketika suami kalian tidak sedang di rumah, kalian jaga harta suami kalian dan kalian jaga kehormatan kalian. Kalian jaga anak-anak suami kalian, kalian jaga harta suami kalian, kalian jaga kehormatan kalian. Maka semua pahala suami yang kalian yang dibuat oleh suami kalian di luar sana, Jumatan kah, mengantarkan jenazah kah, sampai kepada jihad kah, dan segalanya mengalir sebanyak yang mereka dapatkan. Padahal kalian tetap ada di rumah kalian. Masya Allah. Mendengarkan ini saking girang dan gembiranya Asma radhiyallahu anha, dia tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Dia langsung mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Dia langsung pergi saking girangnya. Rasul sampai ketawa. Ya, saya akan kabarkan ini kepada wanita sebanyak-banyaknya, kata Asma. Cukup wanita ini ada di rumah, tapi syaratnya yang pertama apa? Insyaallah lupa nih. Bukan. Bukan. Insya Allah lupa nih. Ya kan, lupa kan? Lupa kan? Iya, cepat betul bilang iya. Yang pertama, dia mentaati suaminya. Yang kedua, apa? Dia berusaha selalu menyenangkan pemandangan mata suaminya untuk dirinya. Ba'anangka sanang mato laki mencaliaknyo. Ya. Yang ketiga, dia berusaha selalu mencari ridho dan mendapatkan ridho suaminya. Selama itu bukan maksiat. Anak ketika tujuh di laki ini nyubut. Dan yang keempat, ketika suaminya tidak ada, dia jaga dirinya, dia jaga anak-anak suaminya, dan dia jaga harta suaminya. Jika yang empat itu kalian lakukan, kata Rasulullah SAW, seluruh pahala suami kalian mengalir untuk kalian. Tanpa mengurangi pahala para suami-suami ini. Keren dalam Islam ini, keren. Ibu-ibu gak usah capek-capek di luar. Sudahlah, amalan ibu tidak akan mampu kami kejar, bu. Ibu dapat pula amalan para suami mengalir sepenuhnya untuk ibu. Keren gak itu? Islam cuma, hanya Islam yang punya saluran amal yang dahsyat begini, bu. Apa pahala ibu yang kami tidak akan mampu mengejar? Melahirkan, menyusukan anak, ya. Melahirkan lagi, menyusukan anak lagi. Pahalanya sama dengan pahala jihad loh, bu. Dan kami tidak akan mampu mengejar karena kami tidak bisa melahirkan. Kami tidak akan bisa menyusukan. Penatnya ibu mengurus anak-anak tidak akan mampu kami imbang, ibu. Sementara pahala kami bisa mengalir sepenuhnya pada ibu. Apa enggak keren itu? Cuma Islam yang punya konsep seperti ini. Maha adil Allah, maha kaya Allah, maha pemurah Allah. Sekali lagi, tentu saja ini yang ada rezeki, masih ada suaminya, masih hidup suaminya, yang enggak ya sudah masa lalu. Tapi ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali ke topik kita, minta izin pada suami. Nanti ada lagi yang bertanya, kami yang ada punya balik, Ustaz, lambu jawab ke patanggo. Jawabannya adalah capek, segera. Segeralah balik balaki, kami lah gaik Ustaz, antuk saya lagi. Iya. Ini ada punya suami kan? Iya, sudah. Apa yang mau ditanya? Kan? Suami kan tidak suka misalnya
Yalah. Ya. Seolah-olah suami kita ada di samping kita. Tolong ingat, apa-apa yang membuat suami kita cemburu, apa-apa yang membuat suami kita marah, jangan dilakukan ketika suami kita sedang tidak ada. Halo, siapa ini? Yeah. Ketika suaminya ada, mau dia enggak kayak gitu enggak? Enggak, maka jangan dibuat yang seperti itu saat suaminya tidak ada. Waliyadzubillah. Ah. Nah. Enggak mengalir dosa suami pada istri, enggak. Enggak. Udah kebayang. Alun tak kilik lah tak kalam. Ya. Wajah kecemasan seorang ibu yang rakus amal itu udah nampak. Saat mulai bertanya, langsung kebayang nih kemana arahnya. Baik ya. Taib, amah-amah Allah yang kami muliakan. Jadi seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyah 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum. Baca Bu artinya? Seorang istri bertanggung jawab di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Terhadap harta suaminya, terhadap anak-anak suaminya, ya. Harta suaminya. Selama itu bukan harta yang dikhususkan suami untuknya, umpamanya suami berkata, "Dek, ini belanja dapur." Ya, ini belanja dapur. Pandai-pandailah memanfaatkannya. Selama tidak ada akad, "Bang, gimana kalau ini berlebih?" Ya itu terserah kamu. Kamu bisa nabung, kamu bisa sedekahkan. Kalau ada akadnya begitu, maka itu sudah menjadi milik istri. Tapi kalau suami mengatakan, "Seandainya berlebih, kasih tahu abang." Seandainya ada suami, yo, suami sampai pilih, kemudian aku kan ada uju cik dua kan? Iya kan? Nah, kalau begitu jangan sedekahkan, karena itu bukan milik ibu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengambil dari kantong suaminya yang bukan hartanya, untuk disedekahkannya di sisi Allah, wanita ini sariqah. Maling. Ya. Malang ibu kalau punya suami sampai pilih ibu. Ya, mudah-mudahan ibu dikasih Allah rezeki sehingga ibu punya sendiri pemasukan, ibu bisa bersedekah tanpa harus minta izin pada suami. Uang harta ibu kok. Tapi kalau suami sudah mengatakan selebihnya pandai-pandai kamu terserah itu milik kamu. Mau kamu apakan itu tafadhol silahkan. Ya. Lanjut ibu di sebelah, coba lihat di sebelahnya. Ada peringatan dan ancaman bagi wanita yang tidak menjaga diri dan tidak pandai menjaga kehormatannya saat suaminya tidak ada. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, ya, hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tas'al anhum rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu wa mata 'asiyan." Yang kedua, wa amatun aw abdun abaqa famat. Yang ketiga, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha qad kafaha ma'natad dunya fatabarrajat ba'dahu la haula wala quwwata illa billah. Mari kita simak terjemahannya, ngeri loh Bu. Silakan. Tiga golongan yang tidak perlu lagi engkau tanyakan tentang mereka. Ah, ada tiga golongan orang. Jangan banyak tanyalah tentang mereka, udah jelas mereka ini celaka. Udah jelas mereka ini binasa. Udah jelas mereka ini ahli neraka. Siapa tiga golongan orang ini? Satu. Pertama, orang yang memisahkan dirinya dari jamaah, mendurhakai imamnya, kemudian mati dalam kedurhakaannya tersebut. Ya, orang yang gak mau berjamaah. Saat orang-orang sudah mulai memadu, saat orang-orang sudah mulai menjadi satu, saat orang-orang sudah mulai mengangkat ada imam, ada pemimpin. Hah? Saat ini umat Islam di Indonesia sudah mulai ada pemimpin belum? Sudah ada. Di mana? Iya, di mana itu terjadi? Di Bogor. Saat pertemuan para alim ulama di sana, tokoh-tokoh ya di sana, maka dinobatkanlah Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam di Indonesia. Ketika itu memang betul-betul terjadi, baik yang mengakui atau tidak mengakui, maka beliau adalah sebagai imam. Ustaz,
Tapi bukan imam dalam makna khilafah, bukan? Bukan. Enggak wajib kita berbaiat kepadanya kan? Enggak. Tapi kalau mau bergabung dengannya, berbaiat kepadanya, itu lebih baik bagi kita ketika sudah ada. Ustaz, itu mungkin segelang ulama yang mengangkatnya. Apakah yang lain tidak merasa terhimbau? Apakah yang lain tidak merasa terpanggil? Toh tidak ada satupun kepentingan yang dibawa oleh beliau kecuali hanyalah untuk kehormatan Islam dan Indonesia. Tidak ada satupun upaya yang beliau lakukan dalam rangka mengayakan diri, dalam rangka memperbesar nama kelompoknya, tidak ada. Tetapi demi kepentingan Islam dan bangsa ini. Maka kalau sudah seperti itu, kenapa yang lain tidak bergabung? Berdosa kan tidak bergabung, Ustaz? Tidak berdosa. Ya, yang tidak bergabung tidak berdosa. Tapi yang bergabung dia akan mendapatkan pahala jamaah. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Ini faraqal jamaah. Jamaah yang dimaksud sini adalah khilafah Islamiyah. Ya, bukan kelompok-kelompok yang ada di berbagai negara termasuk di Indonesia. Terus lanjut, Bu. Kedua, budak laki-laki atau perempuan yang melarikan diri dan mati dalam pelariannya tersebut. Ini sudah kita uraikan sebelumnya. Siapapun yang nama atas nama budak lalu dia lari dari majikannya, selama dia dalam pelarian dia tidak akan selamat. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah murka kepadanya. Sampai kapan? Sampai dia balik kepada majikannya. Nah, ada yang sejajar dan satu hukumnya dengan ini, siapa, Bu? Istri yang lari dari rumah suaminya sampai dia kembali. Selama dia masih dalam pelarian, dia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, Allah tidak akan mendengarkan doanya dan Allah marah kepadanya sampai dia balik ke rumah suaminya. Ya. Terus? Ketiga, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya dan telah dicukupi kebutuhan dunianya, namun ia berhias untuk orang lain sepeninggal suaminya. Ini mandi si jimanya. Kanai. Wanita ini sudah dipenuhi oleh suaminya keperluan hidupnya. Dek, abang akan pergi selama 2 minggu. Abang akan pergi selama 1 bulan. Nih belanja. Ini semua keperluan, bla 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 bla, selesai. Ternyata si wanita ini berdandan keluar. Dia berdandan supaya kelihatan menarik di luar. Mau apa dia? Terserah mau apapun. Sebenarnya maaf-maaf ibu-ibu ya. Berdandan untuk membuat laki-laki lain agar tertarik kepada kita, maksiat itu, Bu. Maaf ini sekali lagi. Apa perlunya berdandan supaya kelihatan cantik bagi orang-orang lain? Apa perlunya? Bukankah sudah ada orang yang pantas melihat kecantikan kita? Ini maknanya apa? Seorang wanita tidak layak untuk berdandan di luar agar kelihatan cantik bagi laki lain. Tidak boleh. Jadi kalau begitu, ibu dapat pahamlah sekarang apa-apa dandanan yang sesuai dengan syariat, apa-apa dandanan yang haram menurut syariat. Jika berdandannya dalam rangka membuat laki-laki lain merasa takjub dan terpesona melihat kecantikannya, maka ini adalah wanita zaniyah, wanita permaksiat. Ma'adzanallah. Baik, ibu tidak berdandan agar tidak kelihatan cantik di luar. Bersih perlu ya, Bu ya. Rapi perlu, tapi jangan kelihatan Kalau kelihatan cantik, apa maksudnya itu? Tolong jawab. Apa maksudnya kalau kelihatan cantik? Apa maksudnya? Supaya dipuji oleh orang luar sana, kan? Kalau datang melewati laki-laki, bilo dekat dapat bini mu di pajawah. Kan begitu, kan? Sambil melulu ayah liwa. Melili ayah liwa yang macam ni, ancak pajawah lah, ya. Makanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab beliau Al-Halal Wal-Haram Fil Islam, yang ini menjadi buku wajib dalam Departemen Agama Republik Indonesia, di situ disebutkan wanita yang wajib bercadar adalah kalau kecantikannya bisa membuat laki-laki ngiler kepadanya, laki-laki bisa membuat laki-laki jatuh hati kepadanya. Bu, ibu kalau ada bandara BIM tuh, bandara Padang, Bandara Internasional Minangkabau, pas ibu ada apa nama flyover, ya, situ ada terpampang, Bu, foto wanita berjilbab yang cantik tenan, Bu. Siapapun laki-laki melihatnya akan terpesona dengan pemandangan yang ada pada dirinya. Setiap kali laki-laki melihat dan tertarik kepadanya, setiap itu mengalir dosanya pada wanita itu. Semoga ceramah ini sampai kepada wanita yang bersangkutan dan dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia tobat, Allah akan terima tobatnya. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Ya. Ibu. Ibu akan lihat poster-poster wanita berjilbab yang cantik-cantik, Bu, sepanjang jalan menuju ke airport. Untuk apa sih? Untuk apa?
Kemana letak cemburu suaminya? Itu suami itu dayus. Suami itu dayus. Suami itu jika ia tidak taubat kepada Allah, Allah tidak akan mengizinkan kepadanya untuk dapat mencium bau wangi surga. Padahal wangi surga dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Alangkah malang nasib para suami yang istrinya cantik dan menjadi cover girl. Apa namanya yang kayak gitu tuh? Iya, cover girl. Model, foto model. Ya Allah, ya Rab. Kalau memang suami istrinya cantik, mbok ya dia sudah harus pakai cadar agar jangan membuat orang-orang lain risau. Mencari rancaknya risau laki-laki lain, risau. Bana bodeku bini de nah. Akam itu jadinya lah. Apalagi pas dia pulang mencelak bini ini bentuk tekong orang tu bentuk. Bentuk tekong jadinya lah. Ko tekong kena parok, Bu. Ibu tahu tak tekong kena parok? Iya, kempot sana kempot sini. Lihat perempuan orang lain, Ma'adhan Allah. Coba ulang milik, Bu, terjemahan yang terakhir tadi, Bu. Yang ketiga, ya. Seorang istri yang tinggal pergi oleh suaminya dan telah dicukupi kebutuhan dunianya, ya. Namun dia berhias untuk orang lain sepeninggal suaminya. Dia berhias untuk orang lain sepeninggal suaminya. Orang wanita ini tak akan selamat. Ini wanita wanita yang celaka, wanita binasa, wanita ahli neraka. Ya. Apalagi ibu-ibu yang ada WA, awas nanti foto profilnya wajah dia. Wajah dia mentang-mentang cantik. Saya baru saja masuk ini apa? WA dari seorang akhwat dan siapa-siapa itu. Foto profilnya cantik tenan. Dia bertanya, Bu. Ya. Jawaban dari saya 1-2 dan itu saya kesankan ketus. Supaya nanti dia, kalau dia masih nyamuk, saya akan katakan ganti foto profilmu. Foto profil ini sangat membuat fitnah. Boleh periksa nanti enggak apa-apa. Ya. Karena tidak baik, Bu, di foto profil, dan itu pun jalan orang untuk nyantet kita. Jalan orang untuk menyihir kita, mengguna-gunai kita. Apa sih gunanya? Atau bisa jadi yang bersangkutan mau nipu orang. Sebenarnya fotonya asli jelek, tapi supaya orang lain tertarik dia pasang foto yang cantik. Bisa juga untuk nipu orang. Dua-duanya dosa. Betul tidak? Apa salahnya sih pasang foto profil kucing? Pasang foto profil rumah adat Minangkabau. Apa salahnya? Kenapa harus foto profil kita kalau memang kita cantik? Ya. Itu akan menjadikan orang untuk menyantet kita, untuk mengguna-gunai kita, untuk nyihir kita. Melalui foto bisa loh. Satu. Yang kedua, kalau itu bukan foto kita, kita sudah bohongin orang. Ya. Dan kalau itu memang foto kita, orang melihat kita, sudah bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba, wahai para akhwat muslimah, dimanapun Anda, kalau Anda sempat nonton ini film, ini radio, ini apa? Video kita, ceramah kita, bertakwalah kepada Allah. Yang Anda lakukan maksiat kepada Allah. Anda berdosa. Sepanjang anti membuat orang tergiur dan berselera, maka anti bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhentilah dan tobatlah kepada Allah. Apalagi di foto profilnya masih buka-buka jilbab. Ya. Ya. Jadi orang susah nebak ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Gitu ya. Kenapa harus foto masuk? Kenapa? Gitu kan? Tapi sebenarnya itu jauh lebih selamat kita dibandingkan kita sendirian. Tetapi tetap tidak baik ya. Sebaiknya kalau memang pasang foto, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang kami muliakan ya, janganlah foto yang membuat kita kelihatan seksi, kelihatan cantik, kelihatan menarik dan kelihatan ini. Wallahu alam. Kalau laki-laki sih oke-oke saja. Kalau laki-laki sih oke-oke saja. Selama itu bukan untuk pamer gagah. Type. Pakai cadar, Bu, tapi sebagian orang yang pakai cadar, setelah pakai cadar baru matanya kelihatan menarik. Pas dia buka biasa-biasa aja, Bu. Tapi ketika dia pakai cadar, menarik loh, Bu. Ada orang-orangnya begitu loh. Ada orang-orangnya. Lagian ngapain juga untuk ngasih tahu lah aku solehah. Aku udah cadaran. Kan begitu kan? Ngapain juga? Kalau boleh saya katakan, ini bahagian daripada riya. Bahagian daripada riya. Pakai cadar, lalu bulu matanya membimbau.
Bagi oleh celak tu, bertambah oleh kau. Aku lah jalan kau. Ini jelas penyebar fitnah dan penyebar fatanah. Disebut dengan fatanah. Wanita yang menyebar fitnah. Mentang-mentang bercadar, tapi sampai-sampai foto dia bercadar dengan matanya menarik itu dikasih lihat pada orang lain. Taib. Nomor 21. Ada pertanyaan yang tadi, Bu? Kalau tidak ada, masuk kepada nomor yang 21. Iya. Saya sudah uraikan dulu loh ya. Kalau umpamanya dia lari untuk demi menyelamatkan agamanya, boleh. Boleh. Dia lari demi menyelamatkan nyawanya, boleh. Pokoknya si majikan maksa dia untuk murtad. Maksa dia untuk kafir. Dia bisa lari, maka pelariannya itu dalam rangka menyelamatkan agamanya itu boleh. Tapi kalau dia bertahan, dia bersabar di situ, Bu, lalu dia akhirnya dibunuh, dia syahid. Dia syahid. Namun bila bisa ia menyelamatkan diri dengan cara lari, insya Allah pelariannya adalah dalam pelarian yang dibenarkan dan dibolehkan. Karena dia dalam rangka menyelamatkan agamanya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita break dulu sesaat sampai yang berikut ini lewat sebentar dari hadapan kita.